22 orang mustahik atau orang yang berhak menerima zakat dari Kecamatan Patampanwa menerima secara langsung bantuan berupa uang tunai yang diserahkan oleh Bupati Pinrang Irwan Hamid Senin tanggal 16 Desember tahun 2019. Penyerahan ini adalah rangkaian acara dari peringatan Maulid Akbar warga Kecamatan Patampanwa yang dihadiri oleh Bupati Pinrang Irwan Hamid yang didampingi oleh Komandan Komando Distrik Militer 1404 Pinrang dan beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Pinrang. Dalam sambutannya, Bupati Irwan sangat mengapresiasi peran Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Pinrang yang dinilai mampu mengelola zakat, infak, dan sedekah masyarakat dengan baik. Selain itu, lanjut Irwan, peran para musaki atau para wajib zakat juga perlu diapresiasi karena dengan ikhlas menyumbangkan sebagian hartanya untuk dikelola serta diteruskan kepada para mustahik. Bupati Irwan pun kembali mengajak kepada umat muslim yang telah mampu untuk mengeluarkan zakat dan menyetorkan langsung ke Basnas Pinrang karena manfaatnya telah dirasakan utamanya bagi mereka yang benar-benar memerlukan uluran tangan. Sementara itu, Ketua Basnas Pinrang Haji Muhammad Tayyeb mengungkapkan hal yang sama, dirinya menambahkan, Basnas Pinrang saat ini tengah mengintensifkan sosialisasi pentingnya mengeluarkan zakat sebagai upaya saling membantu bagi saudara muslim yang kurang beruntung dan juga yang terkena bencana.